Tangan ini kita yang bisa kita ya, ungkap tadi adalah adanya penerimaan ya kredit, penerimaan gratifikasi yang kemudian dialihkan kepada pembelian jet ski sebanyak 2 unit dan pembelian mesin speedboat sebanyak 2 unit juga. Oh, memang tadi itu dana 2 miliar itu dari mana memang itu, Pak? Nah, untuk dana 2 miliar nanti kita ungkap berikutnya pada si pada persidangan berikut. Tapi yang jelas itu kan sudah diakui oleh saksi tadi. Yeah. Termasuk anaknya Pak Gubernur tadi, Pak Uji mengatakan dia sendiri enggak tahu sumbernya dari mana. Yeah. Tetapi yang jelas itu menurut keterangan dari saksi dari Bang Mandiri tadi, koordinator Taylor tadi ada penerimaan uang kan 2 miliar yeah. yang masuk dibawa oleh orang, seseorang. Kan yeah. begitu? Kemudian diambil 400 juta dua kali, 800 juta. Sisanya ditransfer untuk pembelian itu. Jet ski sebanyak 2 unit yeah. dan 2 unit mesin speedboat. Iya kan? Nah, gitu. Lalu kenapa bisa disimpulkan itu, Pak? Kalau itu gratifikasi. Bukan disimpulkan. Yeah. Kita kan melihat fakta ini. Yeah. Fakta ini seperti itu tadi yang dijelaskan. Bukan disimpulkan. Menyimpulkan nanti pada saat tuntutan. Tidak mengenai tuntutan. Menyimpulkan. Minta fotonya juga. Ya, karena kan saksinya menjelaskan kan belum ini, bukan ini. Ya, bukan nanti kan berikutnya. Berikutnya. Siapa yang memberikan 2 miliar itu nanti persidangan berikutnya. Tetapi yang jelas, hari ini kan kita sudah bisa lihat ada fakta, ada penerimaan uang melalui Bank Mandiri ke berangkas sebanyak 2M. 800 juta ditarik oleh orang yang memberikan itu. Kan gitu, 400 juta dua kali. Kemudian ada sisa 12 di berangkas Bank Mandiri dan dari 1-2 itu ditransfer untuk pembelian-pembelian itu. Gimana dengan tanggapan?